Persetujuan pihak industri untuk menurunkan harga minyak masak kemasan botol mengundang kelegaan buat peniaga. Mereka mengakui perkara itu dapat menstabilkan kos perniagaan. Selain golongan terbabit, perkembangan itu membolehkan lebih ramai akan menerima manfaat. Ikuti laporan disediakan Mohan Chinasami. Saya amat bergembira sekali. Sebab apa? Saya menjaga macam ni banyak pakai minyak. Jadi apabila kerajaan turunkan harga, alhamdulillah. Ini baiklah untuk peniaga. Harga barang pun tak adalah jadi mahal kan. Itu minyak ni keperluan utamalah orang peniaga ni, sebab kalau minyak mahal, kos pun makin mahal, mesti orang jual harga mahal kan. Kami pun agak ringan lah sikit daripada beban yang ada lah. Dan kami boleh gunakan dengan kos yang rendah daripada asal. Dan kalau nak turun tu kira alhamdulillah lah. Okay, bermakna tidak membebankan kita sebagai peniaga kecil lah. Contohnya macam kita orang ni. Kadang-kadang susah nak dapatkan bekalan minyak tu, bukan main susah lagi. Pergi kedai runcit cari dapat satu paket, satu paket. Okay, kalau minyak tu, minyak masak ni kata dah turun, bermakna kita nak beli pun tak ada limit. Selain kejatuhan harga minyak sawit dunia, perubahan harga turut dipengaruhi peranan pasukan khas jihad tangani inflasi. Dan saya juga yakin bahawa ianya juga adalah disebabkan oleh faktor rundingan jawatan kuasa jihad dengan penilang minyak masak yang telah bertungkul lumus untuk memastikan harga minyak masak mentah ini tidak naik terlalu tinggi dan tidak memberikan kesan yang tinggi kepada para pengguna. Dengan penurunan harga minyak masak kemasan botol, permintaan tinggi terhadap minyak masak paket akan berkurangan. Kebanyakan masyarakat akan membeli minyak masak paket dalam masa kontrak, dalam banyak, dalam kuantiti yang begitu banyak sekali, dan mereka akan mengumpul. Dan apa yang akan terjadi, ini akan berlaku kembali ke tidak apa kecukupan apa tu minyak-minyak plastik paket ni dekat di pasaran. Ini akan menimbulkan masalah yang begitu besar. Dengan pengumuman oleh pihak kerajaan bahawa harga minyak tidak bersubsidi akan diturunkan secara berkala seperti harga minyak botol, ia jelas membawa kelegaan kepada peniaga yang terlibat dalam aspek penjualan makanan. Ia juga memberikan satu nafas lega kerana selepas ini beban mereka akan berkurangan selain tidak perlu menaikkan harga makanan. Ini menjadikan mereka lebih gembira untuk berniaga. Mohan Chinasami, RTM.